Mas, aku mencintaimu dibanding diriku sendiri. Aku pernah mengatakan itu kan, Mas? Benar kan? Aku akan menunggumu di sini. Jika kamu masih belum bisa menentukan jati diri kamu setelah kamu masuk ke dalam, maka setelah kamu keluar dari rumah itu, jangan lihat aku dan pergilah. Mas, karena jika kamu masih ragu, tapi kamu kembali padaku, aku tidak akan melepas kamu sampai nafas terakhirku berembus. Meskipun kamu membenciku, aku tetap mencintai kamu, Anandia. Aku tidak akan melepas kamu. Sekarang, masuklah. Ayo, Raden Fusena. Fusena, kepala perdagangan, apa maksudnya ini? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya membawanya ke sini. Aku hanya ingin menunjukkan dia kepada kalian untuk melihat apa hanya aku yang berpikir kalau orang yang kubawa ini adalah Nawangsi. Kalau menurut penglihatan kami, kamu memang benar-benar mirip Nawangsi. Anandia, berkenankah kamu menjadi Nawangsi kami, nak? Saya mohon. Maaf, kedatangan saya ke sini hanya untuk melihat tempat tinggal Nawangsi. Seseorang yang mirip denganku, bagaimana ia tumbuh besar di sini. Bukan untuk tinggal di rumah Nawangsi. Kalau memang seperti itu, berarti kalian berdua sudah berbuat kejam. Kalian kejam kepada orang tua yang sangat merindukan anaknya yang telah tiada. Dan juga kepada Sinta yang telah melihat semua kejadian ini. Dan kamu, Fusena, kamu tidak perlu melakukan hal ini untuk melukai mereka. Karena semua yang kamu lakukan itu benar-benar keterlaluan. Biung, Biung menyayangi Nawangsi kan? Tapi kenapa tidak ada usaha untuk mencari Nawangsi? Sementara aku masih berharap kalau dia adalah Nawangsi. Cukup.